Oh, kalau kita kenal melihat, kenal dia itu karena memang dia orang. Ternama lah, orang ngetop lah, entah Aurelnya juga sebagai anak dari senior seniman, seniman musik lah ya. Terus Atta juga kan diketahui, wah udah tokoh-tokoh yang hebat lah. Jelas, jelas, sangat kenal. Apa kan dia kan bukan komunitas yang mengenal dunia kami di sini, dunia saya lah gitu. Kalau saya kan orang dangdut, mungkin ada di wilayah dangdut. Kan bukan, aduh kami ini yang sudah tua seperti begini, terus dunia juga berbeda walaupun seninya ada di, kalau Atta kan ada sebelah pihaknya, ada mertuanya seorang seniman musik unggulan gitu ya, siapa saya gitu ya. Kalau kalau diundang juga rasa-rasanya sih ya, kalau diundang kan ada kata kalau diundang itu wajib datang, itu pun kalau mampu kita datang, kalau tidak mampu kan berbeda lagi ya. Kalau untuk urusan nyumbang lagu rasa-rasanya sih nggak mungkin lah, apa kami narik diri lah kalau urus. Aduh tentunya gini ya, saya melihat orang tuanya ya seperti Mas Anang, dia itu justru jujur idola saya lah, karena idola mengidolakan dalam karyanya, karena saya juga pencipta lagu ya, khusus di dangdut ya. Tentunya dalam hal itu positive thinking bagi saya, kesatu melihat Mas Anangnya sebagai senior saya juga lah, senior saya juga gitu ya, dianggap guru lah kalau mereka di dunia pop, kami di dunia dangdut, tentunya dia orang-orang hebat. Tentunya yang jelas saya mendoakan semoga dari keluarganya Mas Anang termasuk Aurel dan Atta, semoga nanti rumah tangganya langgeng, selanggeng-langgengnya, karena kalau ada sesuatu yang tidak baik dalam rumah tangga itu perih rasanya ya lah ya. Saya sudah mengalami lah. Pokoknya doa-doa yang terbaik, yang terindah lah untuk. Oh, saya pikir tidak lah, karena saya sering berhadapan dengan yang kontroversi, yang apa, apalagi ini kan apa salahnya lah, orang-orang hebat dua-duanya kok. Kalau ngefans berat enggak, tapi saya takjub lah, maksudnya salut gitu ya, sama perjuangan Atta gitu, segitu hebatnya dari kemunculan YouTube dari awal gitu ya, karena kami ternyata yang tua bangka pun nggak bisa mengikuti jejaknya, harusnya. Oh enggak lah, enggak mungkin. Karena begini, apa yang harus saya jawabkan itu hal yang tidak mungkin. Makanya saya bilang enggak mungkin. Dan enggak lah gitu. Kalau sekedar diundang begitu kan, namanya juga ngundang, siapapun bisa diundang gitu. Dan siapapun bisa datang gitu. Doa untuk mereka berdua, untuk Atta dan Aurel tentunya. Semoga barokah lah. Apapun, doa apapun gitu ya. Ujung-ujungnya doa untuk kebarokahan mereka berdua. Dengan barokah apapun akan dinyatakan baiklah.